Pindah iman iku ilallahi tumuju marang
Gusti Allah wa rasulihi lan tumuju marang utusane Gusti Allah fa hijratuhu monggo utawi pindahe man iku ilallahi marang Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Gusti Allah wa man utawi sapa wonge iku kanat ana apa hijratuhu hijrahe man pindahe man iku li dunia krana kemewahan dunia yusibuha mongko bakal terkoreh sapa man ing dunia awi perhatin utawa pindahe man krana wong wadon yang kiruha kang bakal nikahi sapa man ing imroka fa hijratuhu mongko utawi hijrahe man iku ilama marang dalan hajar kang hijrah sapa man ilaahi marang. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini bersumber dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa sahabat Umar bin Khattab berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya dengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna al-a'malu binniyati, sesungguhnya sah atau tidaknya amal, diterima atau tidaknya amal, itu tergantung dari niat. Wa inna ma likulli imrin ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu tergantung dari niatnya, dari apa yang diniatkannya. Orang yang hijrahnya, pindahnya hanya karena untuk mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya, maka dia berhijrah, dia pindah akan mendapatkan ridho dari Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena untuk mendapatkan kemewahan dunia, maka dia pun akan mendapatkannya. Awi muratin atau hijrahnya karena untuk menikahi perempuan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka dia berhijrah akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya, sesuai dengan apa yang dia niatkannya. Para bapak ibu ingat kalau hormati, sebab disampaikannya hadis ini oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini ada seorang sahabat yang akan hijrah bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pindah dari Mekah menuju ke Madinah yang diindikasikan ada niat dan ada tujuan yang lain. Ada niat agar bisa menikahi seorang perempuan yang konon perempuan itu namanya Ummu Qais. Bukan berhijrah untuk mendapatkan pahala hijrah, mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan ridho dari Rasulnya. Tapi dia berhijrah ada tujuan lain, sehingga akhirnya dia pun berhasil menikahi perempuan tersebut dan dikenal dengan sebutan Muhajir Ummu Qais. Menentukan sekali niat ini, menentukan sekali diterima atau tidaknya perbuatan dan amal kita. Oleh karenanya monggo kita berusaha untuk meluruskan niat kita, apapun yang kita lakukan, niatkan dalam hati kita semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kelihatan
sekalipun kelihatannya urusan-urusan dunia, tapi kalau kita niatkan 500 rila, kita niatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan menjadi amal akhirat. Sebagaimana dijelaskan, kam min amalin yatasawwaru bisurati dunia fayasiru min amalil akhirat bihusni niyyah, wa kam min amalin yatasawwaru bisuratil akhirat fayasiru min amalil dunia bisu'in niyyah. Betapa banyak perbuatan amal yang berbentuk amal dunia, kelihatannya perbuatan dunia, tapi akan menjadi amal akhirat. Bihusni niat, karena niatnya yang baik. Begitupun sebaliknya, amal yang kelihatannya amal akhirat, berbentuk amal-amal akhirat, tapi menjadi amal dunia karena niatnya yang tidak baik. Sebagai contoh, kita bekerja untuk mencari harta. Kita niatkan dalam hati kita untuk mencari nafkah, untuk menafkahi anak-anak kita. Mencari harta ini urusan dunia, tapi niat dalam hati kita untuk mencari nafkah bagi anak dan istri kita, insya Allah ini akan menjadi amal akhirat, dan ini akan menjadi ibadah yang akan kita dapatkan pahalanya kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tentu sekian ki menentukan sekali dipun tapi napa boten akal. Sah napa boten amal, termasuk sholat yang kita kerjakan. Tentu harus kita niati dalam hati kita berbarengan dengan membaca takbiratul ihram. Allahu Akbar, dalam hati kita niat saya niat sholat subuh 2 rakaat menjadi makmum karena Allah. Ini tidak boleh tidak membaca takbiratul ihram sembari mengungkapkan niat dalam hati agar sholat kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babul imani utawi iki iku bab nerangaken iman. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu, he iling-iling manungsa, ubudu padha nyembah sira kabeh, ai wahidu tegese padha nyuwijihaken sira kabeh, rabbakum ing pangeran sira kabeh, alladzi khalaqakum kang wis nyiptakaken sapa rabbukum ing sira kabeh, walladzina lan ing wong akeh ming qablikum saking sadurunge sira kabeh, la'allakum menawa-menawa sira kabeh iku tak takuna wedi sira kabeh iko babu ing siksane Gusti Allah, ing siksane Rabbaku, alladzi ja'ala kang wis dadekaken sapa Rabbuku, ayo khalaqo tegese kang wis menciptakan sapa Rabbuku, lakum marang sira kabeh al-ardo ing bumi, firasyan ing dadi lemek, ayo bisaton tegese ing dadi lemek, yuftarishu kang den gawe remeng apa artu, wassamaa lan kang wis nyiptakaken sapa Rabbukum ing sira kabeh, asmaa ing langit, binaan ing dadi payon, sakufan tegese payon, wa anzala lan kang wis nurunaken sapa Rabbukum minas samai saking langit, maan ing banyu, fa'akhroja mongko ngetokaken sapa Rabbukum bihi kelawan ma min anwa'iz zamarati saking pira-pira warnane pira-pira buah-buahan, rizqan ing dadi rizqi lakum wahya sira kabeh,
ayyusyraka tegese ing sekutan fil ibadati ing dalem ibadah wa antum hale utawi sira kabeh iku tak lamuna ngerti sira kabeh anahu ing seturune rabbukum iku al-khaliqu zat kang nyiptakaken wa la yakhluquna lan ora nyiptakaken sapa anda wa la yaqulu lan ora ana iku ilahan pangeran sapa ilama kecuali zat yakhluqu kang nyiptakaken sapa man wa man utawi sapa wae iku lam yu'min ora iman sapa man billahi kelayan Gusti Allah wa rasulih lan putusane Gusti Allah fa inna monggo setuhune ingsun Allah iku atadna nyamisaken ingsun bil kafirina maring pira-pira wong kafir sa'iran ing neraka sa'ir ainaron tegese ing geni syadidatan kang kabeh panas. Bapak Ibu ingkang kula hormati, salajengipun bab yang pertama adalah bab iman. Iman dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan ibu Gusti Allah taala menika wonten Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 21 22. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk menyembah Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita semua dan Allah pula yang menciptakan orang-orang sebelum kita. La'allakum tattaqun, tujuannya apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat keterangan tattaqun di dalam tafsir Al-Baghawi, di sana dijelaskan tanjuna min adzabillah, agar kita semua selamat dari siksanya, dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Jelas bahwa kita semua wajib untuk menyembah
ada Tuhan lain, ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena betapa menyekutukan Allah ini merupakan satu perbuatan yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam Shahihain Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, ayu dhabi akhromu indallah qala antaj ala lillahi biddar wa khalaqun. Imam Mas'ud berkata, ya Rasulullah, apakah ada dosa yang lebih besar di sisi engkau ya Allah? Qala antaj ala lillahi biddar wa khalaqun. Kemudian bagi Rasul menjawabnya, apabila engkau mengadakan sekutu bagi Allah, padahal Allah yang menciptakan kamu. Jadi menyekutukan Allah, menduakan Allah, ini merupakan perbuatan dosa yang sangat besar. Na'udzubillah, sumana na'udzubillah. Oleh karenanya, mari kita berusaha dan berupaya untuk selalu dan senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita, tidak ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ketika Allah hormati, wa lam yu'min billah wa rasulih, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala yu'min, dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya, maka kami Allah telah menyediakan bagi mereka orang-orang kafir sa'iran, berada sa'ir. Sa'iran ini di dalam tafsirnya dijelaskan narun syadidatan, api yang sangat panas. Bagi mereka orang yang menyekutukan Allah, mereka yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, maka Allah menyediakan bagi mereka sa'ir, neraka sa'ir, menyediakan bagi mereka api yang sangat panas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua, sehingga kita selalu untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menghindarkan kita semua dari menyekutukannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa akhroja lan ngetokaken ing hadis sapa muslimun Imam Muslim an Umar bin Khattab saking sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ngendika sapa sahabat Umar bin Khattab bainama nahnu ing dalem antara utawi ingsun iku ing dalem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dalem sandinge Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ing dalem suwiji dina iltolaka dumadakan muncul alaina ing atase kita sapa julung wong lanang syadidu bayadhi siyabi, syadidu bayadhi siyabi, kang banget putih pakaiane, syadidu salati syahri, tur kang banget ireng rambute, lan ora ora bisa dentingani alihi ing atase raju apa asal safari bekase lelungan, walayarifuhu lan ora kenal ing roju minna saking kita sapa ahadun wong suwiji hatta jalasa sahingga nunggu sapa roju ila Nabi sallallahu alaihi wasallam marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa asnada monggo nyendhekaken sapa roju rubataihi ing tengkul lorone roju ila rubataihi marang tengkul lorone Kanjeng Nabi wa wadona lan nyelekaken sapa rajul kafaihi ing telapakan
hadir di kula aturi maring pirsa panjenengan ing kula anil islami saking Islam. Faqala monggo ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Islam utami Islam iku antar gada yang terpaksaini iro anting setuhne kelakuan iku la ilaha orang anak mengerangkan wajib dan sembah illallah kejabat Gusti Allah wa anna muhammadan langting setuhne Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Gusti Allah wa ukima lanjut menengahkan siro as-sholat ta'in sholat wa tuktiyah lan menunaikan siro az-zakat ing zakat wa tasuma lan puasa siro Ramadan ing puasa Ramadan wa tahujja lan haji siro al-baita ing baitul haram in istata'ta lan puasa siro lan mampu siro ilaihi marang baitullah sabilan apa dalan qala moko ngendika sapa rajul sadaka bener sira kana moko mampu sapa Umar bin Khattab fa'ajibna moko kalau insun lalu mari rajul yas'aluhu hal takon sapa rajul ing Kanjeng Nabi wa yusaddiquhu lan benerake sapa rajul ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika, suatu hari, sahabat Umar bin Khattab itu sedang duduk bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang kepada baginda Nabi. Laki-laki syadidu bayamin tiapi memakai pakaian yang warnanya serunya putih. Syadidu sawadi syatri, rambutnya hitam. Lalu rohani atarus samari. Tidak terlihat dia datang dari arah mana, tapi secara tiba-tiba berada di dekat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaya alfuhu di antara kami pun tidak ada yang mengenal siapa itu. Hatta jalsa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia duduk di samping baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyandarkan kedua lututnya di lututnya Rasulullah, menaruh kedua tangannya di atas paha Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata kepada baginda Rasul, ya Muhammad, wahai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasul berkata, al-Islam antara adalah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu kita sholat, mengerjakan sholat, mendirikan sholat, waktu kita zakat, menunaikan zakat. Waktu semua Ramadan, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Waktu hujan baita, ini setelah ilaih isabila. Dan yang kelima, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu. Wonten tiyang jaler dugi dhateng Kanjeng Nabi tekane sing ngendi apa sing ngerti poli di antara mereka tidak ada yang tahu, tidak ada yang masih teliti. Ya bae matur dhateng Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, kula aturi panjenengan paling pirsa tentang Islam. Islam itu apa ya Rasulullah? Kanjeng Rasul lajeng ngendika, Islam itu nekseni milih Gusti Allah niku pangeran kita
utusanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor kali inggih menika ngelampahi salat ingkang gangsal wekdal. Nomor tiga iku menika zakat, baik zakat fitrah atau zakat mal, zakat-zakat yang lain. Yang keempat, tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Yang ini pakai datang haji Nabi, dijawab oleh Nabi, tapi yang ini langsung ngendika datang haji Nabi, sok-tang-tang lepas panjenengan. Imam sahabat Umar bin Khattab kemudian berkata, kula niku gumun wong kakot, dijawab di Kanjeng Nabi, tapi dia malah membenarkan seakan-akan dia sudah tahu jawaban dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Para bapak lan ibu ingkang kula hormati, dados Islam niku baru ingkang terami lan seni ikan wajib itu sebab pejabat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Untuk wetan pengiran lain saklin punipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata ada orang lain yang berbeda akidah dengan kita, yang berbeda agama dengan kita, menyembah Tuhan lain, monggo kita tetap sebagai warga negara harus saling saya sampaikan karena ini kegiatannya kegiatan pengajian rutin kajian Irsyadul Ibad, makanya ini kami sampaikan bahwa kita sebagai muslim wajib untuk menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk tidak mempercayai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Terseni orang-orang mengirangkan hak disebab pejabat Gusti Allah mau tidak mau kita semua harus mengerjakan sholat yang lima waktu dan tidak boleh ditinggalkan kecuali wonten udzur. Nek wonten udzur sakit, yang napa namine pun sakit hilang akal, niku memang termasuk udzur yang memperbolehkan kita meninggalkan sholat. Tapi sakit menawi tesih sakit kelampahi sholat, gitu tetap wajib kelampahi sholat. Mboten sakit jemenen dalam keadaan duduk, duduk tidak tidak bisa dalam keadaan berbaring dan seterusnya. Dalam kondisi apapun kita tidak boleh meninggalkan sholat. Angger wis satu meninggalkan sholat ya berarti wajib disaluri di fotoni. Caranya berikut, dari sholat mati, rampung wiridan, rampung sholat sunnah badiyah, monggo jenengan sholat beli, niat sholat nyampi sholat maghrib yang telah ditinggalkan. Usholi fardhu maghrib sama tarawatin mustaqbilal qiblati qodho an lillahi ta'ala. Sing pertama tau niate agaan. Anggo niki maghrib yang kedua karena nyampi karena ngodoni niate niku qodho an lillahi ta'ala. Nggih. Selesai niki karena kita tidak tahu barangkali dulu setelah balik kita pernah meninggalkan sholat, maka sangat dianjurkan untuk mengikuti sholat lima waktu. Bahkan tidak hanya untuk diri kita sendiri, nyampe mengikuti sholat wajib untuk orang tua kita pun boleh. Jenengan gada bapak ibu meninggal dunia, terus pirsok bapak ibu sebagai anak yang soleh boleh panjenengan ngodoni nyamuri tinggal sholat itu bapak kali ibu. Ini sesungguhnya yang afdol dan niki. Yang diutamakan adalah nyamuri sholat yang orang tua, tidak dengan alternatif yang kedua membayar fidyah.
boleh, agar tahu yang memperbolehkan nyauri puasa, nyauri sholat di wong tua dengan bayar fidyah. Gitu. Terus sing setunggal wekdal niku, sing setunggal wekdal niku dikenalkan 7 on. Gitu. Satu waktu 7 on beras kali 5 waktu berarti 3,5 kilo niku sing sedina ninggalaken 5 waktu sedina menawi badhe dipun gantos kangge fidyah niku 3,5 kilo anggap 10 dina ya berarti 35 kilo anggap ping sabulan sekitar 5 kilo anggap setahun pinter nih. Ya Allah, kita terus dikit ya. Alternatif kedua sebagai pengganti sholat yang ditinggalkan. Tapi jangan kemudian ada kesengajaan. Lakukanin dalam sholat orang yang nggak sopan itu dan ini nggak mungkin ya, tidak boleh. Tetap ini adalah kewajiban kita, kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Oke, para lalu bapak ibu ingat kalau terjadi lajeng ingat nomor 3 itu untuk biasakan membayar zakat. Zakat ini tinggi wonten kali zakat mal kali zakat fitrah. Zakat fitrah yang kita laksanakan setiap malam Idul Fitri. Terus dari zakat mal ya zakat harta, zakat dagangan, bahkan sampai wonten zakat profesi, zakat tanaman dan lain sebagainya. Ini manakala sudah sampai pada nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ya wis, sing penting kados kula lanjenengan sedoyo karena dari kewajiban zakat mal ya, sing wajib niku zakat fitrah setiap 1 tahun sekali dengan menggunakan beras yang baik ngapunten sampun ngatur zakat fitrah 1 tahun sampai sampun beras gin jule tembenis. Atau bisa ngaturnya raskin ya. Iya, sesuai dengan beras yang kita makan sehari-hari. Nah, anggur mangan ini ngaturnya beras raja lele, ya raja lele mesti gosakan. Atau takut paling sebetul beras pokoknya anak raja kutub, ya raja kutub. Wata sumah Ramadona yang keempat berpuasa di bulan Ramadhan. Ini sederhana boleh saat ini kita satu penting saat berikut sasi Rojab Syakban sebentar lagi Ramadhan. Menawi desi wonten di antara kita yang mempunyai hutang puasa Ramadhan, ini berarti masih ada kesempatan kami nyantri. Terus puasa Ramadhan diingi menawi dipun tilar kedah wajib dipun sahuri, wajib dipun qabuli. Dan yang terakhir watahu jabaitan ini stop tak ilai bisa tidak menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Ya kanjeng dasan iki kata kudune cukup lali jajar. Nggih, kemarin dari Kamis kalau tidak salah saya mengikuti sosialisasi pendaftaran dan pembatalan haji reguler. Anu sing kapasan iki haji reguler niku makate rol iku kamu sing patekan. Ya. Nah, pesan iki pancen bisa pindah beda apa? Buru-buru tahu kan maju apa ora. Ya Allah, ya anggita dos. Daftar undurnya saat ini pun 22 tahun. Adapun untuk pendaftaran haji untuk mendapatkan porsi niku 25 juta. Maka tambah 100 ribu kami buka rekening. Bukan yang ibu monggo sadar kalau bantu. Kebetulan kapasitas kami sebagai penyuluh agama kepanjangan tangan dari kementerian Tegal, Mbok Penawi, di antara warga ada yang ingin mendaftar haji kemudian bingung syaratnya apa dan lain sebagainya, insya Allah kula siap mendampingi sampai selesai.
dados intinet yang setunggal itu selalu juta antara patut ya berarti seket juta dan bobo kali ini ngomong-ngomong berarti orang terus insya Allah kalian yang buatan kebingungan terus yang waktu bahkan dari pihak bank nanti lo datangkan ke rumah jenengan biar sekaligus divalidasi atau semakin dari Kementerian Agama langsung dikatakan persyaratan ini lebih apa sih untuk fotokopi KTP, KK, fotokopi buku nikah, untuk ijazah-ijazah, untuk akta kelahiran Jakarta, kelahiran, foto tanpa wajah 80% dan lain sebagainya. Yang pasti kalau memang ada dan kebingungan, insya Allah kami bersiap untuk mendampingi masyarakat itu. Mungkin dapat saat ini, maka kalau itu tahu lagi, terus agar pengen cepat, ya kemudian haji khusus. Haji khusus, ini namanya haji plus ya itu. Haji khusus, saniki biayanya ya sekitar 120-125. Ini kumakon bimbing 10 tahun daftar tubuhnya. Ini 7 tahun haji plus ini daftar tubuhnya. Lalu bensin cepat mali, ini namanya haji plus plus. Memang agar wonten rezeki ini setahun bisa mana macam macam ini. Mungkin ya ini gue yang mana? Ya jadi pikir rasa itu pun 5.000, 5.000 dolar. 5.000 dolar agar saya bisa dolar 5.000 nya berarti seorang aku selame. Bebong sinci yang gila apa tuh ya? Sama. Gih atas warga Bang Barat tahun kemarin ada yang berangkat daftar setahun itu langsung berangkat nih 224 juta. Terus monggo yang masih muda-muda kita berusaha kita niat dalam hati kemudian ikhtiar mumpul-mumpul wis barang gawe celengannya tenan rumah oleh dikondisi tabungan gaji ya 5 tahun 10 tahun yang akan datang insya Allah ya benar-benar kan lo daftar terus yang penting kan niat sampai saya niat itu ada usaha insya Allah bisa terlaksana ya mudah-mudahan kita sedaya menikmati satu melaksanakan ibadah haji minimal ibadah umroh memenuhi panggilan itu Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala kami menyemangatkan suasana dan berharap mendapatkan berkah moga kita sarang-sarang maus talbia labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik inna ada manfaatnya bagi kita semua. Allahumma amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.